Oke, guys, balik lagi sama gue Febrin Suri di Sarjana Musik React. Hari ini kita akan mereaction yang sedang anget-anget ya teman-teman. Ini masih anget banget, masih fresh banget, yaitu adalah Kai Yang Rover ya teman-teman ya. Tadi gue udah membuka translatean Rover, itu artinya adalah bajak ya teman-teman ya, kalau berdasarkan Google Translate teman-teman. Dan ini baru aja 24 menit yang lalu gue reaction ini, jadi ini sangat fresh teman-teman. Dan ini merupakan album ketiganya dari Kai teman-teman ya. Ini album ketiga, di sini ada tracklistnya ada 6. Ada yang pertama Rover, Black Mirror, Slide In, Bomba, Say You Love Me, Sinner. Oke. Ini menarik sih guys. Oke guys, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Ini langsung aja kita tonton akan jadi kayak gimana video ini teman-teman. Dan untuk kalian yang mau request-request juga dan mau akses konten premium EXO, kalian langsung aja cek di deskripsi di bawah teman-teman. Yang mau request di Saweria juga bisa, dan itu pasti akan gua reaction ya guys ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini langsung aja kita tonton video bersama-sama. 3, 2, 1... Wow. Oh, ini lagi ngapain sih Kai guys? Bentar. Ini ada nama-nama gitu ya, nama-nama orang. Mr. Atlas, Jaden, Samuel, Daniel. Terus ada kayak kartu identitas gitu teman-teman ya. Wait. Ini lagi ngapain sih si Kai? What? Jangan bilang dia memalsukan kartu identitas guys. Oke. Ada kayak teller gitu di depan. Abis itu dikasih kartu identitasnya sama Kai. Wow. Asik. Ada kelinci dong. Alright. Wow, Mr. Frank William. Wah, ini nggak benar guys. Kalian jangan ikut-ikutan ya teman-teman. Ini identitasnya kayaknya dipalsu ini. Mr. Frank William. Oke. Wow. Nih, gue mau bahas musiknya dulu. Di awal ini udah kerasa banget tuh kayak Latin-Latinnya gimana gitu teman-teman. Dik. Udah begitu teman-teman. Oke. Backing vokalnya juga enak banget di sini guys. Backing vokalnya ulang dikit. Kaca. Dia ngomong apa sih? Kaca ya. Pokoknya gitulah teman-temannya itu dia kasih hit kasih hit di situ dengan cara ditebelin backing vokalnya teman-temannya. Oke. Nice. Karisma dia tuh tetep ya, karismanya tuh dancer banget guys. Tapi suaranya nih makin kesini gue denger makin candu guys suaranya. Wow. Kerasa banget di sini Latinnya. Dede. Oke. Gila ada kicknya itu tuh lumayan padat teman-teman. Dik. Oke. Asik. Nice. Ulang dikit. Nice. Oke. Dipotong dong rambutnya. Pertanyaanmu yang penuh dengan kecuriganmu sekarang all stop. Wait, di situ namanya beda lagi. Tadi sebelumnya Mr. Frank. Ini sekarang namanya Mr. Elliot Billy, guys. Wow, ini banyak banget dia. Ini ya guys, banyak identitasnya. Oke. Identification. Oke, gue baca dikit. Oke. Next. Oke. Oh, dia sudah di dalam. Wow, ini berasa kayak ini sih guys. Menurut gue kayak, apa namanya, kayak film action gitu ya. Action thriller gimana gitu. Dalam ada balet. Tadi di luar juga ada tulisan balet ya teman-teman ya. Pas dia ngambil identification itu ya. Wow. Over. Asik.
Okay, dia punya apa namanya? Punya racunnya di situ. Rover, Rover, Rover di situ, guys. Ini racun lagunya, guys. Alright. Nice. Sama dia tuh kicknya nih lumayan rame, teman-teman. Di transisi dipakai kick gitu loh. Woo. Asik. Sampai sini chordnya masih nggak terlalu banyak sebenarnya chordnya, teman-teman. Chordnya ini masih kayak cuma 2 chord doang, bolak-balik minor ya. Oke. Oh, di dalam ada panggung kah? Ada kayak panggung balet kah? Oke. Wow, banyak banget namanya nih, kalian lihat nih. Oke, ada Mr. Thomas, Mr. macam-macam lah, teman-teman ya. Wow. Wow, oke, high note-nya si Kai. Lumayan tinggi di situ. Oh, nice. Ini gue gak tau ceritanya mau ngapain, teman-temannya dia ya. Pokoknya dia kayak ngebajak apa KTP gitu, guys. Oke. Sama ada tema yang terus-terusan ada dari awal. Itu di belakang tuh terus-terusan ada loh, guys. Alright. Alright. Oh, dia juga ada nge-rap tipis ya di sini ya. Nice. Oh, gila ya, tapi kayak ini daya tariknya tuh gak pernah luntur loh, guys. Daya tariknya tuh makin sini makin jadi, gila. Dan dia udah punya 3 mini album loh ya. Wow, itu gue gak tau terakhirnya mau ngapain dia. Tiba-tiba ngejatohin diri gitu dari panggung. Door Rover Kai. Ini Kai logonya kenapa gini ya? Wait. Nah, ini gue kalau misalnya I-nya di tengah nih udah kayak merek mobil, guys. Rovernya sih keren. Cuman gue sejujurnya gue kurang suka sama tulisan Kai-nya di sini, guys. Mungkin dia terlalu simpel ya, teman-teman. Cuman sebenarnya balik lagi ke selera sih, teman-teman ya. Mungkin konsepnya di sini lebih simpel gitu ya. Oke, SM Entertainment. Oke, ini udah selesai Kai Rover, teman-teman. Ini untuk musiknya menurut gue secara keseluruhan dia ngambil beat-beatnya tuh lebih ke Latin-Latin gitu. Tapi vokalnya memang dia bukan tipe-tipe vokal yang banyak high note-nya, banyak akrobatiknya ya, guys ya. Cuman di sini tuh gue bisa denger itu dari racun lagunya tuh bagian ref-nya, teman-teman. Rover, Rover, Rover itu groovy banget di situ, guys. Dan satu lagi ini instrumen yang gue suka adalah kick bass-nya ya. Dia banyak banget kick bass itu tuh ngisi transisi di lagu ini. Silakan berteori ya, teman-teman ya. Kalian bisa kasih story-nya di bawah kalau misalnya kalian dapetin sesuatu dari MV-nya. Tapi yang gue lihat tuh dari tadi tuh dia di depan ini kayak lagi pengen masuk ke suatu tempat, tapi dia tuh memalsukan identitasnya dan dia banyak banget tuh malsuin-malsuin gitu ya. Dan terakhir dia tiba-tiba menjatuhkan diri gitu, teman-teman ya. Oke, ini nice banget Kai Rover. Selamat kali lagi untuk album ketiganya ya. Semoga bisa terus produktif dan gue nggak sabar, guys, untuk Exoplanet 6. Oke, oke, kapan? 2024, 2025 ya, teman-teman ya. Dan semoga ada lah ya jadwalnya di Jakarta, teman-teman, jadi kita bisa nonton di sini ya, guys ya. Oke, guys, kira-kira gitu aja video reaction gue. Dan jangan lupa untuk kalian pengen request-request boleh di Saweria gue di bawah, atau yang pengen cek konten-konten EXO yang premium, teman-teman, konser dan segala macam, udah banyak banget konten EXO yang premium, kalian bisa cek juga di bawah dan ikutin nobarnya di sana, guys. Kalau gitu gue Febrin Surya, sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.